Warning-warning, merokok dapat menyebabkan impotensi, kanker, dan serangan jantung. Assalamualaikum, halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya ingin review sebungkus rokok bermerek Lufman Classic Marlboro yang seperti ini tampilannya. Ini rokok ini saya beli seharga Rp10.000 di kota Bogor ini. Dan sepertinya rokok ini tanpa pita cukai. Bisa Anda lihat sendiri, di sini tidak tertera cukainya atau pita cukainya. Bagaimana menurut Anda, apakah rokok tanpa pita cukai seperti ini layak dibeli atau tidak? Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan untuk itu, saya tidak menyarankan Anda untuk membeli rokok tanpa pita cukai apapun alasannya. Dan rokok ini saya beli semata-mata hanya untuk keperluan konten dan review rokok dengan merek tidak terkenal. Oke, jadi seperti itu untuk review rokok Lufman yang saya beli saja Rp10.000 kali ini. Oke, kita kembali ke topik pembahasan rokok Lufman kali ini. Sepertinya ini rokok berisi 20 batang. Bisa Anda lihat sendiri, 20 mild kretek sigaret. Dan rokok Lufman kali ini diproduksi oleh PT Fantastic International Indonesia atau Fantastic International yang berlokasi di Indonesia, namun tidak disebutkan daerah pembuatnya. Dan sepertinya rokok Lufman kali ini tidak tertera kandungan tar dan nikotinnya. Biasanya di sini ada, di sini hanya tertera 18 plus. Ya, tidak ada kandungannya. Dan tanpa berlama-lama, saya akan mereview rokok Lufman kali ini. Namun sebelum saya menghisapnya, saya ingin menghitung terlebih dahulu ada berapa batang rokok Lufman kali ini yang saya beli seharga Rp10.000. Oke, kita akan buka di sini. Kemudian, nah, sini sudah terbuka. Dan kita akan hitung terlebih dahulu. Tampilannya sendiri seperti ini, elegan. Namun saya tidak tahu rasanya seperti apa Lufman kali ini. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian kita akan hitung bersama-sama. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu rokok Lufman Classic Maya kali ini benar ada 20 batang. Dan untuk batangannya sendiri seperti ini. Ini adalah bakonya. Dan ini adalah filternya. Di sini tertera Lufman. Ini sepertinya berwarna putih. Oke, untuk batangannya sendiri sepertinya standar rokok Maya pada umumnya. Oke, saya akan menyalakannya seperti apa rasa rokok Lufman kali ini yang saya beli seharga Rp10.000. Membeli rokok harga terjangkau merupakan sebuah solusi menurut saya di tengah situasi ekonomi pandemi yang sedang tidak bagus. Maka sebaiknya kita membeli rokok dengan harga terjangkau, karena membeli rokok harga terjangkau bisa menghemat keuangan yang kita miliki. Jadi seperti itu, apapun rokoknya yang penting ngebul. Oke, jadi seperti itu untuk petua bijak dari saya. Ini akan saya nyalakan ini rokoknya. Untuk rokok Lufman Classic Mild kali ini rasanya sangat enak. Ini seperti rokok Mild pada umumnya. Dan rasanya pun sedikit hangat. Sepertinya rokok Lufman ini cocok untuk dihisap kapan saja, karena rasanya sangat cocok dan tidak begitu hangat.
untuk hisapannya sendiri kurang begitu berat ya. Ini terasa sangat enteng ketika dihisapnya. Dan ya benar, sepertinya rokok ini cocok dihisap kapan saja. Dan untuk ulasan bintang rokok Lukman Klasik Maya kali ini adalah saya memberikan bintang 4 karena rasanya lumayan enak dan harganya pun terjangkau. Oke, sekian video review Lukman kali ini yang saya beli seharga Rp10.000. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.